Dan kita juga mahu tahu bagaimana UiTM, Universiti Teknologi MARA, berdepan realiti ini. Di talian ketika ini adalah Naib Chancellor Universiti Teknologi MARA, Tan Sri Profesor Dr. Sahul Hamid Abu Bakar. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tan Sri, kalau kita lihat UMK berdepan pengurangan 17% dan UiTM 23% pada tahun hadapan. Apa strategi UiTM untuk menambah dana? Dan semua orang bercakap mengenai mengkomersialkan produk dan perkhidmatan universiti. Bagaimana Tan Sri? Sebenarnya dalam realiti keadaan ekonomi yang tidak menentu dewasa ini, UiTM sebenarnya sangat bersyukur diberi peruntukan belanjawan yang diperlukan. Jadi dari segi nak komersialkan produk pendidikan, memang itu tumpuan universiti-universiti pendidikan seperti UM, UPM, UTM dan lain-lain. Tapi UiTM adalah sebuah universiti komprehensif di mana pendidikan mainkan peranan juga dengan cara-cara lain. Bukan saja melalui pendidikan kita boleh dapat tambahan dana sebab UiTM mempunyai beberapa inisiatif seperti kita ada holding, kita ada land bank, kita ada consultancy dan kita juga ada menjalankan conference dan juga kursus-kursus jangka pendek kepada badan-badan industri. Jadi hasil daripada itu boleh digunakan untuk tambahkan dana yang diperlukan oleh universiti. Baik, Tan Sri. Jadi tumpuan hanya kepada produk pendidikan itu tidaklah termesti untuk universiti seperti kami. Baik Tan Sri, penyelidikan dan juga inovasi ini pada saya sedikit sebanyak memerlukan dana. Bagaimana untuk berdepan situasi ini, Tan Sri? Saya rasa dana yang ada sekarang ni, setakat ni, yang research yang kami buatkan, alhamdulillah memang memadai. Dan kita kalau nak tambahkan research, baru kita boleh carikan peruntukan tambahan. Itu pun kita boleh buat melalui endowment. Jadi hasil daripada aktiviti-aktiviti lain akan dikumpulkan sebagai endowment. Dan hasil daripada endowment tu boleh digunakan untuk pendidikan. Jadi tidaklah mustahil perkara ini boleh diatasi. Tak perlunya kita dapat peruntukan penuhnya daripada kementerian. Kita boleh janakan peruntukan yang diperlukan. Tak perlulah. Kita hanya harap dari satu pihak sahaja. Tan kita Sri. Boleh membuatkan endowment dan macam-macam cara kita ada. Baik, Tan Sri. Dari segi pentadbiran pula, adakah kita akan melihat UiTM akan menyusun semula kaki tangannya, Tan Sri? Oh, tidak. Tidak langsung dalam kiraan kami pada itu. Tidak langsung dalam kiraan kami. Kami masih perlukan lagi ramai tenaga pengajar dan juga kaki tangan sokongan masih ada dalam perancangan. Okey, baik. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih Tan Sri bersama Awani 7.45 malam ini. Assalamualaikum. Okey, selamat.